sleeping, but I just can't seem to figure myself out any more than usual. I'm nearly 23 and still not very interesting. I might as well find a little time to kill. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku dan di segmen nonton drakor. Kali ini aku mau nge-review lagi drama Korea yang sekarang lagi tayang dan lagi hits banget, ratingnya lagi bagus banget. So buat kalian yang penasaran, kalian simak terus ya videonya. Rakyat Boys menyuguhkan alur cerita yang segar di antara drama Korea yang romantis yang sedang tayang. Dari drama Korea ini dibintangi sejumlah aktor muda termasuk Tang Jong-sang yang populer sebagai Geru di movie To Heaven. Rakyat Boys ini digarap oleh sutradara Jo Yong-kwang yang sebelumnya menggarap drama Korea 49 Day dan Hai Ji Kaomi. Penulisan naskahnya ini dipercayakan pada Jung Bo-hon yang menggarap Prison Playbook. Penayangan perdana drama Korea Rakyat Boys ini sudah tayang pada hari Senin 31 Mei 2021 dan mendapat sambutan hangat dan mendapat rating tertinggi sebesar 5,7% dan 6%. Drama Korea ini dijadwalkan akan tayang di SBS. Drama Korea Rakyat Boys ini mengisahkan tentang kehidupan seorang remaja laki-laki dan perempuan yang berusia 16 tahun dengan segala tantangan yang mereka hadapi sebagai anggota klub bulu tangkis. Di mana dikisahkan sebuah SMP Hainam memiliki klub bulu tangkis dalam kondisi yang sangat buruk dan mereka memang hanya memiliki 3 anggota dan tidak dapat mengikuti kejuaraan selama beberapa tahun terakhir ini. Hingga akhirnya pelatih yang bernama Kim Sang-kyung diperankan oleh Yoon Young-jo ini pindah dari Seoul bersama anaknya, seorang Yoon Hae-kang yang diperankan oleh Tang Jong-sang dan Yoon Hae-in yang diperankan oleh An Se-bin untuk melatih mereka. Kemudian Rae Yong-ja yang diperankan oleh Oh Nara ini, seorang pemain bulu tangkis legendaris, juga akan melatih para remaja yang bermimpi menjadi atlet bulu tangkis. Dan mereka memulai untuk bertumbuh seiring waktu saat berpartisipasi dalam kejuaraan junior. Ini adalah beberapa pemain drama Korea Rakyat Boys. Yang pertama ada Kim Sang-kyo, aktor yang berusia 48 tahun ini telah membintangi sejumlah drama Korea seperti What Happens to My Family dan yang terbaru Miss Lee. Kemudian ada Oh Nara, bintang Rakyat Boys ini lebih dulu dikenal dengan perannya dalam drama Korea Young Pal, Hai De Jekyll Me, dan Sky Castle. Kemudian adalah Tang Jong-sang, aktor muda ini berusia 17 tahun, sukses mencuri perhatian lewat drama Korea Crash Landing on You dan Move to Heaven. Kemudian ada Son Sang-yeon, aktor muda ini menjadi pemeran pendukung dalam sejumlah drama Korea seperti Two Cops dan Dr. Romantic 2. Kemudian ada Choi Yoon-wook, aktor ini memulai debut acting pada tahun 2019 lewat web drama Real Time Love. Kemudian ada Kim Kang-hoon, seorang aktor muda ini menjadi versi muda aktor dalam sejumlah drama Korea seperti drama Korea Startup dan Acting Again. Kemudian Lee Jae-in, bintang Rakyat Boys ini memulai debut aktingnya sejak umur 8 tahun lewat drama Korea Ice Adonis. Kemudian ada Lee Ji-won, aktris berumur 14 tahun ini memulai debut aktingnya sebagai pemeran pendukung dalam drama Korea The Producer, Sky Castle, Romantic is a Bonus Book, The Uncanny Counter. Ada yang menarik loh, seorang pemeran cameo yang bernama Ko So-bin ini anak dari seorang aktris Yani Kim yang merupakan warga negara Indonesia yang sudah menetap di Korea Selatan. Nah, dia akan muncul di drama baru Rakyat Boys dan merupakan anak sulung dari Yani Kim yang akan muncul dalam cameo untuk episode 5 dan 13 drama Korea Rakyat Boys.
Rocket Bus memang sukses menarik perhatian para penggemar internasional pada awal penayangannya. Khususnya para penonton Indonesia juga menjadi salah satu negara yang memberikan antusiasme tinggi terhadap tayangan ini. Sayangnya, saat penayangan episode 5, muncul beberapa kontroversi di kalangan warganet. Dan tayangan itu diperlihatkan pertandingan bulu tangkis putri di antara atlet Korea melawan Indonesia. Jadi pertandingan pun itu digambarkan terjadi di kota Jakarta. Nah, melalui adegan itu disampaikan beberapa protes pelatih mengenai fasilitas yang mereka dapatkan selama berada di Jakarta. Keberadaan supporter Indonesia pun dinilai menjadi salah satu halangan bagi atlet Korea dan menjadi beberapa adegan yang dinilai sejumlah pihak merendahkan citra Indonesia. Sayang banget ya. Padahal ini drama Korea yang jalan ceritanya bagus menurut aku dan paling ditunggu-tunggu para penonton Indonesia, khususnya para badminton lovers di Indonesia juga ya. Ya, kita berharap semoga masalahnya cepat selesai ya. Oke, itu tadi review drama Korea dan informasi para pemain drama Korea Rocket Boy serta beberapa info mengenai kontroversi yang dialami para pemain drama Korea Rocket Boys. Segitu dulu aja, terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih, see you my next.